Oke, sekarang waktunya vlog. Waktunya B-vlog. Kita sekarang ke Singaraja. Ini aku mau ketemu sama gitarisku yang dulu, yang di bandku yang Oliver Peace. Aku mau udah lama sekali nggak ketemu sama dia. Sekarang mau berangkat ke Singaraja. Jadi kalau lewat kita mau ke Singaraja itu nanti lewatin Bedugul, lewatin gunung, pokoknya habis ngelakuin gunung baru nyampe di Singaraja. Jadi nanti lewat Bedugul. Nah, kita naik ke sana, kita ke Singaraja itu naik mobil. Nanti kita rent car, mobil, nyewa mobil. Karena aku di Bali ini nggak ada mobil, jadinya harus nyewa mobil. Oke, langsung aja kita berangkat ke tempat rent car buat nyewa mobil dan langsung berangkat ke Singaraja. Ya, ini acara ngaben jalanannya ditutup semua ini. Sementara ditutup karena ada orang ngaben. Ya, sekarang udah dapet mobilnya. Kita langsung aja berangkat ke Singaraja buat ketemu sama Alit, gitarisku Oliver Peace itu. Oke, langsung aja kita berangkat. Rock! Ya, sudah nyampe di rumahnya Alit. Kita sekarang ke sana. Ini rumahnya nih. Nih, kita udah tiba di Singaraja di Perumnas Banyuning. Kita ke dalam perumahan Banyuning. Lid. Ya, sekarang udah selesai misi penjemputannya. Gitarisku yang lama dari band Oliver Peace tuh lihat lagi di belakang tuh gitarisnya yang lama hilang. Bang Alit, sekarang kita mau ajak dia jalan-jalan. Jalan-jalan kemana, Alit? Jalan-jalan ke DPS Denpasar. Denpasar. Oke, pokoknya nanti keliling-keliling dulu. Nanti kita mungkin tidurnya di jalan di mobil. Karena kita nggak mampu bayar hotel. Ya. Dan karena rumah jauh, jadi kita tidur di jalan. Oke, langsung aja kita berangkat sekarang. Ini udah malam nih, jadi kita balik lagi naik gunung ke Bedugul. Ya, langsung aja kita jalan. Oke, ikutin terus ya. Rock! Kita sekarang udah di Kuta. Ini di pantai Kuta. Di pantai Kuta. Sekarang ini udah jam setengah satu. Tadi lama soalnya muter-muter terus lupa ngecas baterai
baterai kameranya, jadi kita harus nunggu ngecas, jadi lama baru nyampe. Halo, let's for the gear. Oke, okay. For ini nasinya. Ini ke pantai malam-malam nih kita sekarang nih, kita lagi di ini pantainya nih, kelihatan enggak ya? Gelap, enggak kelihatan apa-apa nih penampakan nih. Tapi di sana ramai. Di Kuta masih ramai ya di Kuta. Dan kita mau sarapan dulu. Kita makannya nasi kardus ya. Makan dulu. Di mana makannya? Sini aja. Sini? Ya. Ya. Kita maemnya duduk di sini ya. Soalnya kita ngirit. Kita sebagai YouTuber yang low profile. Jadi kita makannya di pinggir pantai. Nih, lihat nih. Tuh, keren. Seperti anak jalanan, hidup itu rock and roll. Udah selesai makan sekarang. Jam berapa ini? Jam 1 lebih. Nanti jam 3:30 makan lagi buat sahur. Sahur on the road? Ya, biarpun lagi di jalan kita tetap sahur nanti biar bisa puasa. Tahun di jalan. Nanti nggak tahu nih aku tidur di mana nih. Coba keliling-keliling dulu. Kita muter-muter lagi sampai besok. Wih, macet sekali di Kuta. Di mana nih? Di Legian. Di Legian. Jam setengah dua pagi tapi masih tetap macet. Lagi 2 jam sahur. Kita sahur di jalanan. Dari warung-warung nasi. Oke, ini lagi nonton pertandingan bola. Sambil nunggu macet. Kita nonton bola. Itu Portugal lawan apa itu ya? Skornya 3-3. Portugal versus ya. Bugil, boleh gila, boleh mendem. Lek talino pacaran, kok udah kali ini pengennya pacar ya? Hah? VIP apa? Ini. Kok? Gila lah. Monumen Bom Bali 2002, Legian Kuta. Thank you.
mobil sana. Yo, sekarang jam pukul berapa nih? Jam 2 lebih 10 Wita. Lagi sama dia tuh. 10 menit. Ya ini Wita. Wita waktu Indonesia Tengah. Jam 2 lebih 10 Wita. Wita. Wita akan beristirahat di Ngurah Rai. Selatan dulu baru berangkat. Iya. Jadi tempatnya itu di parkiran parkiran bandara ya. Kita tidur di bandara. Parkiran bandara Ngurah Rai. Nanti kita tidur di istirahat di sini. Soalnya ini tempat paling aman buat tidur di mobil. Tapi kalau di Bali itu rata-rata aman semua tempatnya. Nanti terakhir gitaris Oliver Twist mengucapkan Selamat tidur. Dan saya sekarang bergabung lagi ke Oliver Twist. Dan kita kembali ke rock and roll. Hidup di jalanan dan bertualang dan bahagia dimanapun kita berada. Dan tetap semangat. Obrigado Bara, selamat tidur. Apa tuh? Obrigado Bara tuh bahasa Timor Leste. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dulu Alet lagi nelpon siapa, Net? Duh. Nih aja. Oke, dah. Yo, kita lagi ada di Bedugul di Strawberry Hills. Kita sore-sore di Bedugul nyari tempat dingin di Bali. Dingin. Nih tempatnya tuh keren sekali. Kita lagi ada di atas gunung sekarang. Ini di kebun strawberry. Wow, pemandangan dari sini mantap sekali. Ya, sekarang kita mau pulang ke rumahnya Alit. Buat istirahat. Nih sekarang udah jam 12 malam. Kalau kita pulang ke rumahnya Alit itu kan ada kita melewati sebuah jembatan. Nah, katanya orang-orang di sana itu tempatnya angker, ada kuntilanaknya. Nah, bapaknya Alit ini pernah lewat sana itu. Dia tuh ngelihat penampakan kuntilanaknya itu ya di sana. Manggil-manggil bapaknya Alit itu. Nah, nanti kita lewatin sana. Kita lewatin jembatan kecil itu nanti pas di belokan itu. Jadi nanti aku ngerekam, artis noise yang ngerekam, nanti ngerekam di pas kita lewat ke jembatan itu. Oke, kita langsung aja berangkat. Sebentar lagi kita ngelewatin jembatan. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Bismillah. Barusan ya udah ngelewatin jembatan. Udah. Ya, kita udah nyampe di rumahnya Alit. Udah jam 12 malam. Terus sekarang kita tidur. Bobok. Kalau sekarang tidurnya di kasur, kalau kemarin kan di mobil tidurnya. Sekarang jadi kasur. Lebih enakan sekarang tidurnya. Kasur. Di kasur bedaan. Oke, nggak rambit. Oke.